jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Forwarder. Forwarder salah satu alat berat kehutanan yang memiliki fungsi utama untuk mengangkut log kayu hasil penebangan dan langsung membawanya ke penampungan atau pabrik kayu terdekat karena memiliki topografi yang tidak terlalu berat. Alat berat ini juga menggunakan ban karet sehingga apabila dalam cuaca hujan, alat berat ini sulit untuk dikendalikan. Number 2. Articulate hauler. Articulate hauler adalah jenis kendaraan berat yang biasanya digunakan dalam industri konstruksi dan pertambangan untuk mengangkut material seperti tanah, batu, kerikil, pasir, dan lainnya. Alat ini memiliki desain yang unik, terdiri dari dua bagian yang dapat berputar satu sama lain yang memungkinkan kendaraan untuk mengatasi medan yang sulit dan melibatkan perubahan arah yang tajam. Number 3. Traktor. Traktor adalah kendaraan atau mesin yang berguna untuk kegiatan konstruksi atau pertanian dengan berkecepatan rendah. Mesin bajak tanah ini amat berguna bagi banyak orang karena mampu mengolah, mengaduk, dan mengemburkan tanah. Ada juga traktor yang dilengkapi dengan wadah atau basket untuk mengeruk dan menggali tanah. Number 4. Bulldozer. Bulldozer adalah sebuah kendaraan besar beroda rantai yang berfungsi menumbangkan pohon, mendorong tanah, serta timbunan material, dan lain-lain. Alat berat ini memiliki berbagai macam jenis sesuai penggunaannya. Ada swing bulldozer yang digunakan untuk lokasi rawa, wheel tractor dozer yang beroda karet, clawler tractor dozer yang beroda seperti kelabang, dan sebagainya. Number 5. Knuckle boom loader. Urusan perkayuan bisa melibatkan alat knuckle boom loader. Alat ini dilengkapi dengan truk model berbasis roda atau truck tailer. Knuckle boom loader dapat mengangkat kayu dengan menggunakan kepala derek serta meletakkannya di atas truk.